Assalamualaikum. Okay, kali ni saya nak share satu produk yang saya beli daripada Eco Shop. So produk ni kalau nampak depan ni ialah satu bentuk silinder, dia botol air. So apa saya nak guna dengan botol air bentuk silinder ni? Jom saya terangkan. Okay, jom saya terangkan apa saya nak buat dengan botol silinder ni. Sebenarnya saya nak jadikan dia sebagai botol organizer dekat dapur untuk letak tepung gandum, tepung beras, barang jenis tepung ataupun kunyit, you know. Saya dah letak, sebenarnya dah beli dah sebelum ni beberapa botol, dan ni adalah botol tambahan. So saya nak share sebab saya sangat sukakan botol ni. Okay, sebab pertamanya memang dah lama cari bentuk silinder macam ni, tinggi dan bentuk silinder yang comel ni. Comel pada pandangan saya lah, sebab lama dah nak cari benda ni. Dan dapat pula dengan harga yang murah. Semua orang tahu dekat Eco tu harga barang dia semua macam RM2.10 kan. Jadi berbaloi jugalah kalau nak beli untuk letak-letak barang organizer ni, lagi pun nampak cantik. Sebelum saya nak isi organizer ni dengan tepung-tepung yang saya ada, saya tunjukkan dulu bentuk produk ni, okay? Kita review sekejap. Semasa saya beli, saya akan check, okay, ni bentuk dia. Chop Eco pun masih ada kat sini lagi, Eco Shop. Okay, sebelum saya beli, saya akan check dekat atas ni, pastikan dia punya tudung ni memang rapat. Okay, sekarang rapat. Kemudian saya akan checkkan dia punya klik. Okay, ini lubang dia besar kan. Okay, kalau nak isi minyak pun boleh. So dia kena pastikan dia ada klik bunyi. Okay. Kalau tak ada setengah botol ni, dia tudung dia ada masalah, dia tak bunyi. So pastikan kalau korang beli, kena pastikan tudung dia bunyi klik. Okay. Okay, yang lain pun semua sudah check. Jom. So tanpa melengahkan masa, jom saya nak tunjuk apa yang saya nak isi kat dalam ni.